ada fakta unik nih dari kerbau. Ternyata jumlah goresan atau garis pada tanduk kerbau betina menunjukkan berapa kali dia melahirkan. Wah, 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 wah. Oten baru denger nih, Bun. Biasanya tanduk jadi tanda untuk membedakan jantan dan betina. Tapi betina kerbau juga mempunyai tanduk, teman. Nah, guratan pada tanduk kerbau betina ternyata lebih jelas terlihat. Para gembala dan pemilik kerbau percaya bahwa garis-garis pada tanduk kerbau betina bisa menunjukkan berapa kali ia pernah beranak. Teman, tanduk yang dimiliki kerbau bukan sembarang tanduk loh. Tanduk Sobat Otan ini terkenal dengan kekuatannya. Tanduk kerbau juga memiliki beberapa kegunaan, seperti mempertahankan diri dari predator atau mempertahankan wilayahnya. Selain itu, tanduk kerbau juga dapat digunakan sebagai daya tarik pejantan di depan betinanya. Uhuy! Iya, adu kekuatan tanduk kerbau juga sampai menjadi tradisi di Toraja loh. Namanya Rabu Solok. Tujuannya sendiri adalah menghibur keluarga yang sedang berkabung. Sobat Otan ini dipilih karena dipercaya sebagai lambang kekuatan untuk menjadi tunggangan arwah menuju surga. Gimana? Keren kan Sobat Otan ini, teman?